Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu dalam bertani, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo. Kali ini saya akan memberikan tutorial kembali kepada teman-teman. Khususnya kali ini tetap di pompa pertanian, teman-teman, khususnya mesin atau pompa diesel yang dipakai untuk mengairi tanaman padi ataupun jagung, tapi kali ini untuk mengairi tanaman padi, teman-teman. Untuk lebih jelasnya ya, pakai pompa apa dan mesin dieselnya berapa pk, langsung saja akan saya jelaskan kepada teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru, teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya, biar tidak terlalu lama-lama, ayo langsung kita saksikan saja mesinnya apa dan pakai pompa apa. Ini teman-teman ya, penampakan dari jauh ini, kalau kedengarannya itu bunyinya mesinnya itu sangat santai sekali, teman-teman. Kita dekati saja ya, biar lebih jelas. Wah, ini santai kalau didengar dari bunyinya, santai. Tetapi itu semburan airnya itu besar sekali, teman-teman. Tapi dari sini saya sudah bisa melihat kalau ini pompanya pakai pompa keongan. Keongan 6 dim ini, teman-teman. Nah, ini keongan intan 6 dim. Untuk mesinnya sendiri ini, jadi menggunakan dompeng ini. Dompeng 16 pk. Baru ini kalau mesinnya ini. Dan juga pompanya ini baru. Kalau dilihat dari harga 16 di sini itu sekitar 6 jutaan ya untuk mesin dieselnya sendiri. Dan untuk pompanya keongan 6 dim seperti ini nih sekitar kurang lebih 3 juta, teman-teman. Untuk bornya sendiri ini pakai 6 dim ini. Rata-rata di sini itu kedalaman bor itu 4 sampai 6 meter. Tidak terlalu dalam, tapi semburan air yang dihasilkan itu sangat besar sekali ya, seperti ini. Nah, seperti ini nih semburan airnya ini. Silakan teman-teman nilai sendiri, itu sangat besar sekali. Ini untuk mengairi tanaman sawah ini kurang lebih 4000 meter persegi. Nah, ini semburan air yang dihasilkan oleh pompa keongan intan 6 dim. Ini kalau didengar mesinnya ini bunyinya ini santai, tapi semburan air yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, untuk poli mesinnya sendiri ya, ini seimbang ini antara poli di depan di mesin sama di pompa ini seimbang. Jadi rata-rata kalau petani sini itu poli belakang itu artinya poli di pompa itu menggunakan 11 dan di depan ini menggunakan 15. Tergantung, ada yang petani menggunakan di pompa itu 11, di depan 16 ada. Tapi ini 11 di pompa dan 15 di mesin senti, teman-teman ya, besarnya itu. Nah, ini semburan air yang dihasilkan ini seperti ini. Mantap sekali ini. Jadi kalau di daerah saya ini sumber air itu dangkal ya, tidak terlalu dalam lah. Kalaupun dalam di sini itu biasanya pakai bor artesis di sini itu. Biasanya 40 meter, 40 pipa kedalamannya itu. Tapi ketika selesai dilakukan pengeboran, permukaan air itu
bisa langsung naik sendiri ke atas itu. Bahkan tanpa disedot pun itu langsung keluar sendiri, teman-teman. Namun ongkosnya itu lebih mahal ketimbang yang biasa seperti ini. Kalau bor yang seperti ini, yang kedalaman 4 meter sampai 6 meter itu, ongkosnya itu di sini itu kisaran 600 sampai 700, teman-teman. Kalau untuk yang artesis sendiri, yang kedalamannya sampai 40 meter itu, ongkosnya saja itu sekitar 4 juta sampai 4 juta setengah. Tapi itu sudah dijamin pasti keluar airnya, teman-teman ya. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya, kalau kedalaman bor ada yang 20, ada yang 30 meter, bisa enggak keluar? Bisa, kuat enggak mesinnya itu? Kita lihat saja. Kalau di sini itu 40 meter ya, kalau pakai bor artesis itu setelah dilakukan pengeboran, air itu naik ke atas. Bisa permukaan itu 2 meter sampai 1 meter malah. Nah, kalau seperti ini yang bor-bor biasa yang 4 sampai 6 meter itu, ya seperti inilah hasilnya ini yang dihasilkan oleh mesinnya ini. Semburan airnya itu seperti ini, besarnya. Ini padahal mesinnya ini santai ini, teman-teman ya. Tidak terlalu besar, tapi semburan air yang dihasilkan itu sangat besar sekali. Ini pakai mesin baru ini dan pompa baru. Kalau mesinnya ini Dongfeng 16 PK itu kisaran 6 juta lah. Kalau untuk pompanya sendiri itu sekitar 3 jutaan. Mantap ini keluarnya ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan teman-teman langsung kolom di kolom komentar saja. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dari saya. Sekian teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara.